ranahnya udah ranah pengadilan, ya pengadilan yang bisa menyampaikan itu, ya pengadilan, kejaksaan, ya yang bisa menyampaikan itu ranahnya mereka. Kalau ranah polisi kita sudah menyampaikan, ya ketika tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti itu sudah serahkan ke ranah yang lain, ya. Pak, penegasan okay. aja Pak, untuk sidang etik Eliezer kan mungkin sudah ditentukan tapi yeah. belum dirilis begitu yeah. ya jadwalnya. Nah Pak, apakah memungkinkan untuk Eliezer kembali ke Polri begitu Pak, dan apa yang dipertimbangkan oleh? Ya kan kemarin sudah saya sampaikan ya, saya tidak akan mendahului putusan sidang komisi kode etik. Ya tentunya ada berbagai pertimbangan yang akan sebagai dasar daripada hakim komisi sidang etik untuk mengambil suatu keputusan. Yang pertama adalah saran masukan dari seluruh masyarakat. Yang kedua, nanti dari sidang komisi juga akan mengundang beberapa ahli, ahli bidang etika dan lain sebagainya. Itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Dan yang ketiga, ya karena Richard Eliezer sudah diputuskan dia sebagai justice kolaborator, itu merupakan salah satu pertimbangan hakim juga dalam nanti mengambil suatu keputusan yang bijak terkait kasus tersebut. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.